Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, back to the channel Pemilbas dan saya Martin. Kita mainkan lagi My Club PES 2021. Video ini saya rekod di tanggal 31 Desember 2020, hari terakhir sebelum pergantian tahun, sekitar jam 1 siangan ya, karena sebelumnya tadi ada update dari Konami. Kalau pagi-pagi mungkin teman-teman yang coba buka My Club di pagi hari tanggal 31 pasti nggak bisa dibuka karena ada maintenance server dan sudah ada update siang ini oleh Konami. Tapi bagi saya teman-teman, ketika melihat iconic moment yang ditawarkan, saya sih nggak terlalu tertarik untuk mencoba mendapatkannya ya. Iconic moment ditawarkan ini dari Liverpool, sudah terlihat di sini ada Steven Gerrard, Xabi Alonso, dan juga ada Michael Owen. Kita akan lihat rating berapa sajakah dari iconic moment yang ada di sini. Tertinggi Steven Gerrard dengan 91, dan ini semuanya level 1 ya teman-teman. Ada Xabi Alonso dan juga ada Michael Owen. Mungkin demi konten saya akan buka ya, tes satu kali atau dua kali lah. Apakah saya akan dapat langsung iconic moment ini? Saya masih punya sekitar 1500 My Club coin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saja. Yes. Dan sedikit saya menjawab pertanyaan, ada yang sempat nanya DM ke saya dan juga di kolom komentar nanya gimana caranya saya mendapatkan iconic moment. Jadi untuk mendapatkan iconic moment legend teman-teman, ada 3 cara. Cara pertama yaitu kita beli club edition, dimana ada 5 club edition yang bisa dibeli untuk PES 2021. Teman-teman ketika beli salah satunya pasti akan dapat langsung iconic moment. Yang kedua, dengan cara ini, kita dengan cara gunakan My Club Coin. Ada iconic moment yang ditawarkan, kita coba dapatkan dengan My Club Coin, tapi memang kesempatannya kecil. Seperti sekarang nih, saya coba buka satu kali, dapatnya adalah Minamino. Bukan hanya, nggak hanya dapat Black Ball, tapi dapatnya malah Silver. Jadi saya convert untuk trainer Minamino. Saya akan coba sekali lagi ya teman-teman, sebagai contoh. Jadi cara kedua tadi adalah kita dengan My Club Coin, gimana kalau habis My Club Coin-nya kita harus beli lagi ya. Jadi bisa dibilang ini gacanya Konami demi konten. Jadi saya buka sekali lagi, cukup sekali lagi saya harus stop kalau nggak dapat iconic moment. Pay with My Club Coin. Saya masih simpan kalau sampai ada My Club Coin-nya untuk Legend Milan. Nggak dapat, karena sudah ketahuan langsung kalau dapat iconic moment maka warnanya beda ya. Akan pink. Ya, dapatnya kali ini adalah bukan Black Ball juga teman-teman. Blin. Kayaknya sih nggak ada squad saya nambah di sini. Oke, saya save aja 1300 My Club Coin dulu. Dan cara ketiga untuk dapetin iconic moment adalah dengan cara menggunakan eFootball Point. Jadi di Konami ini diperkenalkan oleh mereka dan namanya eFootball Point. Kita ke bagian My Club Store di sini di bawah. Lalu di sini kita masuk ke eFootball Point, dan teman-teman bisa link ya eFootball Point-nya dengan handphone, dengan mobile, ataupun teman-teman yang mainkan PS4 dan PC juga bisa di link. Kita masuk ke player untuk lihat, saya punya 26.900 eFootball Point, dan kalau kita beli dengan eFootball Point ini kita sudah pasti dapat iconic moment juga. Jadi ada 3 cara. Saya ulang lagi, dengan yang pertama adalah dengan beli Club Edition, yang kedua dengan tadi open seperti tadi My Club Coin tapi kesempatannya kecil, dan cara ketiga yang juga sudah pasti dapat adalah dengan eFootball Point. Tapi di sini masih terbatas teman-teman. Kita lihat listnya apakah ada penambahan dari pemain iconic moment yang ditawarkan oleh Konami di sini. Pirlo, Bergkamp, Elber, Nakata, Robson, Rivaldo. Belum ada tambahan. Jadi kayaknya saya masih simpen dulu ya untuk eFootball Point-nya teman-teman. Masih cukup lama juga di sini, 157 hari untuk bisa dapatkan salah satu iconic moment. Kalau memang mungkin sampai beberapa pekan ke depan, kalau memang nggak ada tambahan di sini untuk iconic moment ya, saya tertarik sih untuk coba datangkan seorang Rivaldo teman-teman, pemain yang juga pernah membela Milan. Tapi kayaknya bukan di konten kali ini, saya keep dulu. Kita lihat beberapa pekan ke depan apakah ada penambahan player list dari iconic moment untuk dengan eFootball Point. Karena nggak ada tambahan lagi dan nggak ada yang bisa dibuka juga, ya udah kita akan cari lawan ya teman-teman. Dan timnya masih belum berbeda, saya masih menggunakan favorit saya, manajernya itu Mendy Bilar. Kenapa Mendy Bilar jadi manajer favorit saya teman-teman? Di sini saya punya banyak manajer ya, mulai dari Deschamps, entah ada berapa, sampai paling kecil ada Rosada. Saya beli-beli aja teman-teman manajer di sini.
Terakhir saya beli adalah Carlo Ancelotti. Tapi kayaknya kalau saya nggak terlalu cocok mainkan Ancelotti, balik-balik lagi kan main di Bilar. Kenapa saya suka ini? Kenapa? Karena ini punya support range yang cukup tinggi. Kalian bisa lihat di sini, jarang-jarang ada manajer yang support range-nya cukup tinggi di sini, tapi pressure-nya untuk defensifnya juga nggak full ya. Itu kenapa saya suka Mendy Bilar. Oke, langsung saja kita cari pemain di rank match. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya post dulu recording-nya sampai nanti dapat. That's it. Akhirnya dapat teman-teman. Oke, sudah saya open recording-nya. Il Diavolo tapi pakainya Juve. Oke. Mungkin demi Ronaldo-nya naik ya teman-teman, karena di sini bisa dilihat ya teman-teman, Ronaldo saya juga sudah level maksimum tapi dia hanya 99. Ketika menggunakan Juve timnya sekarang, maka levelnya naik jadi 101. Ih, ngeri pak formasinya Pep Guardiola. Ih, ngeri nih, ini lawannya ngeri nih, serius ini ngeri lawannya, formasinya juga ngeri pak. Main di Allianz Stadium, Il Diavolo tapi Juve. Bismillah. Okay. Di pause lagi. Hello. Lawannya mempause lagi teman-teman, jadi ya tunggu dulu. Pakai memang ini planning untuk apa ya, bisa dibilang ya, plan buat membuat orang lawannya nggak sabaran ya, bisa jadi. Cristiano Ronaldo, oke. Okay. Justru mainnya defensif ya, counter attack dong. Virgil van Dijk, potong, Messi, Ronaldinho, langsung dipotong nih, David Beckham, Messi. Ronaldo, Rummenigge, Sergio Ramos, dia tekan terus. Sudah diduga dengan formasi kayak tadi sih, pasti dia akan coba menekan terus teman-teman. Casemiro, iya masih dapat Skinyar, kurang hati-hati memberikan bola. Alaba, Frank Rijkaard, Beckham, Toni Kroos, Casemiro, kembali lagi Beckham, Messi, Ronaldo, masih Ronaldo lewat, lewat Ronaldo, kali ini Skinner lagi, 2-1, Toni Kroos, David Beckham, Cristiano Ronaldo, ini saya harus hati-hati pak, kalau nggak bahaya depannya, gawat pemain mereka depannya, Hakimi, Messi, Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo, Messi sudah minta bola. Cristiano Ronaldo lagi. Umpan ke Paolo Maldini. Paolo Maldini sundul. Alhamdulillah. Pelan-pelan mainnya. David Beckham. Ya pasti sih pelan-pelan, tuh kan. Eh, Toni Kroos. Full konsentrasi karena lawan ini formasinya membuat saya harus ekstra hati-hati bener mainnya. Ronaldo, dapat lagi Ronaldo. Ronaldo, Akang Ronald, Akang Ronald. Alhamdulillah teman-teman. Rekord kan ya? Oke, recordingnya jalan. Pelan-pelan pak, pak pelan pak. Waktu masih panjang. Pengennya sih selesai aja waktunya kalau udah menang 2-0. Tapi ini masih panjang pak. Tadi aja udah bahaya deh. Paolo Maldini. Akang Ronald lagi. Ronaldinho. Akang Ronald tapi ada Skinyar. Paolo Maldini lagi. Oke. Okay. Skinyar. Ini Skinyar tipikalnya destroyer teman-teman. Saya juga memang sering pakai Skinyar di belakang. Beckham. Kosong. Ronaldo. Tahan pak. Tahan Ronaldo. Oke okay, Paolo Maldini. Berikan ke Nedved. Masih Nedved. Nedved berlari, Nedved, terus Nedved berlari, Nedved. Oke. Lebih cepat. Oliver kan. Skinyar mundur. Waktu masih panjang, saya masih agak deg-degan mainnya. Milan Skinyar. Sergio Ramos.
Oke, Rijkaard. Tahan, 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 Pak. Casemiro. Oke, good, tahan Casemiro. Ronaldo, Ronaldinho maksudnya. Messi, El Messi. Ronaldo kosong lagi. Oke, Ronaldo. Akang Ronaldo. Akang Ronaldo, Ronaldo. Tahan, tahan, Pak. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Oke. Casemiro mundur, Ronaldo mundur. Oke. Tahan dulu Oliver Kahn, pelan-pelan saja. Menit 33. Sorry, mundur, mundur, mundur. Bertahan dulu, bertahan dulu. Sorry, Ronaldo. Toni Kroos, Ronaldo shoot. Pasti ini akan bermain lebih agresif, tertinggal 2 gol ya. Jadi saya perlu hati-hati. Mulai nge-lag, sorry. Ronaldo. Hakimi. Potong. Toni Kroos. Potong lagi Nedved. Nedved. Oke, Messi dikejar Sergio Ramos. Messi, Messi, Messi. Pelan, mundur lagi, Pak. Serius, Pak, serius. Ini saya main serius, Pak. Oke, sorry, sorry. Oke, Beckham. Mundur, Nedved. Oke, Ronaldo. Ronaldo. Astagfirullahalazim. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Menit 42. David Alaba. Frank Rijkaard. David Beckham. Mundur lagi ya. Hakimi. Hakimi, Ronaldo. Potong David Beckham. Hei, sabar, sabar. Biarkan, biarkan. Santai. Biarkan babak kedua. Rijkaard. Alaba. Ronaldinho lagi. Ronaldinho. Come on, Ronaldinho. Umpan Ronaldinho, Messi. Oke, Beckham. Back. Undur, mundur, undur, undur. Toni Kroos, undur, Pak. Undur. Oke, kejar. Hanya jangan ada gol, jangan ada gol. Kuminge, Ronaldo. Buang dulu. Tut 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 tut. Sabar, sabar. Oke. Paolo Maldini, santai, santai. Paolo Maldini lagi. Berikan ke Casemiro. Umpan lambung Casemiro ke arah Nedved. Back pass. Masih Casemiro, bola bisa dikuasai oleh kita. David Beckham. Kavu. Sayap kanan, Kavu. Kavu serang. Tapi tepat sekali ke Oliver Kahn. Messi ngapain jatuh, Messi, bangun. Rijkaard. Messi. Ada Messi, ada Ronaldo. Sorry, sorry, Toni Kroos. Sabar, sabar. Oke, David Beckham. Oke. Jatuh dua-duanya. Pasti mainnya juga udah gak sabar dia. Mulai dia gak sabar. David Beckham. Buang dulu. Sergio Ramos. Oke. Sabar, sabar. Mulai ngaco mainnya. Oke, mulai ngaco Casemiro. Oke. Lawannya juga mulai-mulai agak nih. Sorry. Oke, Casemiro. Messi. Sorry, Pak. Buang-buang dulu, buang dulu. Ini nih, main agak buru-buru ya. 60. Diserang terus. Terus, terus, terus. Ronaldo, Ronaldinho maksudnya, Ronaldinho. Lari Ronaldinho sendirian. Ronaldinho sendirian, masih di depan. Masih ada Messi gak sih? Sendirian, Pak. Oh, Messi di depan. Oke. Salah, Pak. Untung. Salah, salah. Van Dijk, mundur. Oke. Paolo Maldini.
Okay, good. Paolo Maldini. Sang Il Capitano Milan. Toni Kroos. Sorry. Untung lawannya terburu-buru juga. Itu ruang tembak banget tadi. Astagfirullah. Pak, mundur pak. Oh kan. Ngaco saya mainnya. Sorry. Come on. Pelan pak, pelan, santai. Harus santai men ya. Kalau enggak kesalahan kayak tadi lagi saya perbuat, nanti bahaya. Ronaldo. Oke. Messi lagi. Beckham. David Beckham. Oke. Messi. Pelan, santai pak, santai. Oke, rebut Casemiro. Masih Casemiro lagi berusaha untuk merebut bola. David Beckham. Oke, Hakimi. Potong dulu. Sundul. Tangkap Oliver Kahn. 10 menit lagi. Apakah saya bisa bertahan 10 menit dengan keunggulan 1-0, 2-1. Oke, David Beckham. Kosong Nedved. Nedved. Kena. Masih kena kakinya pak. Ya saya main bertahan aja lah. Sabar. Oke, David Beckham. Masih Beckham. Umpan. Sorry. Beckham. Toni Kroos. Oke, Ronaldinho. Umpan lagi. Ronaldo. Akang Ronald dikawal oleh Sergio Ramos. Akang Ronald umpan passing arah Messi. Messi di sana dan saya di sini. Oke. Sabar Pak. Sabar, mundur. Mundur dulu semuanya. Mundur. Oke. Sabar. Tangkap aja. Oke. Detik akhir. Alhamdulillah teman-teman. Thank you. Il Diavolo. Harusnya memang Il Diavolo tuh namanya Milan, Pak. Jangan ambil sama Juve, Il Diavolo lah. Situ ngambil nama Il Diavolo sih. Aduh. Oke, teman-teman. Il Diavolo kan harusnya setan merah kan? Itu julukannya Milan. Diambil sama Juve. Oke, kita lihat di sini bisa dilihat ya bagaimana penguasaan bola benar-benar saya ditekan habis-habisan teman-teman. Tapi secara shooting imbang, cukup imbang. Ronaldo menjadi man of the match. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya dari channel Pinoblast. Dan jangan lupa kalau teman-teman keluar rumah gunakan masker, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.